wak somro tak apa, tapi kalau kita patah tu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله pada minggu ni setelah daripada kita cuti seminggu dua minggu ni, dua kali dua minggu. Malam ni seperti mana yang duduk tulis dalam pai poster tu, apa yang berlaku di Iraq, insyaAllah. Ada boleh benda baru semua kata. Baru tapi cerita tulah ya. Cerita tulah. Cerita yang sama. Cuma kalau main semula pula tu dia jadi berasa kata tenten sikit cerita baru tu. Apa yang berlaku di Iraq? Sebenarnya kita kena tanya pula bila berlaku tu. Sebab Iraq ni lama dah. Kalau berlaku di antara dia panggil pusat cut sun klang kong kwam khat yang dalam dunia Islam sekarang ni di antaranya duduk di Iraq. Nah, selain daripada di Palestin, di Suria dan sebagainya. Jadi Iraq tu ada tempat pusat perselisihan. Jadi berlaku lama dah. Saya nak ajak pada pokok kita semua kaedah. Nak bagi kaedah malam ni sikit. Kita jangan tengok apa yang berlaku ataupun peristiwa perakutkan hak berlaku di tempat tu saja. Lepas tu kita pergi baca situ ya. Kita buat perhatian di situ bucu tu ya. Nah tu. Ah berlaku derak, tengok derak saja. Kok lain tak ada sekitar rob derak. Kita tak ada ambil padu langsung waktu dia panggil baca sejarah tak kena. Dia panggil to jigsaw. Apa kita kena to jigsaw hai tu. Nah, gambar tu gambar kita nak ajar anak kita tu. Duduk sambung gapo dia panggil jigsaw tu.
Tidak tengok, kena pergi nampak semua. Kena pergi jadi gambar habis. Apa yang berlaku di Iraq? Sehari dua baru ni adalah dia panggil larut teh daripada 10 tahun, 20 tahun mari dah. Duk jadi gitu semua, duk berlaku gitu semua. Jadi kalau kita pergi tengok pada tempat tiga ataupun tempat empat baru ni saja, lepas tu kita buat jadi satu isu, buat kerasa eh. Dengan terlupa kita mai duduk takut cerita-cerita hak yang berlaku sebelum pada ning, kita jadi long praden. Lepas tu kita pergi tengok pandangnya yang sepek, tengok sekadar tu lah. Tengok mati bong, bong dengan gapo misalnya dah. Sekadar tu ya, 7-8 orang mati. Memang benda tu berlaku sungguh, tapi kita juga nak tengok setelah daripada berlaku ataupun sebelum pada berlaku tu, gapo lepas, gapo jadi lepas pada tu. Dan di tengah-tengah sebelum ataupun sebelum berlaku di Iraq tu, di dunia Islam ni gapo berlaku dan dunia Islam dan di Jazair, di Tunisia, di Libya, sekarang ni di Libya. Apa? Teruk. Nah, di Palestin tu hak-hak sok modah di Libya sekarang ni. Jadi dia panggil suatu perkara penhetkan thi, rau cak tong tittam tuk winati. Tapi data-data kita gi duduk tumpu kepada hak berlaku tempat tiga baru ni. Apa berlaku tempat tiga baru ni, takut pun kita tak tahu. Jadi berlakunya bom di padang kapal terbang sebelah pagi di airport di Baghdad tu, katanya sebelah pagi di Iraq ada rombongan daripada anggota yang terpenting sekali di Iran lah. Nah, dia nama apa dia, Qasem Soleimani, ya, bersama dengan pengiring-pengiring dia, orang nombor 2, nombor 3 dalam negeri. Qasem Soleimani ni katanya orang nombor 2 lepas daripada Ali Khamenei. Tetapi dalam masa 10 tahun kebelakangan ni, dia ni lah nombor satunya. Nah, dia lah nombor satu, orang yang duduk nombor satu yang menentukan cau kong nayobai meneng andap neng duduk dia. Nah, Ali Khamenei jadi saya panggil balik bahagia agama ni, pakai piah, pakai apa dia, pakai serban ni. Tapi orang yang menentu keputusan nayobai, radap nayobai, radap dasar, radap polisi, dia ni. Katanya dia mari daripada Lebanon, klik mari di Syria, naik kapal terbang turun mari di Iraq. Jadi di Baghdad turun dengan kapal terbang suan tua dia. Lepas tu dia naik kereta dua buah dan buat sambut teh lah. Nah, daripada airport situlah dia kena apa dia, bom drone, pakai drone mari tohok bom situ. Mati habis siapa ke dan sekitar 8 orang. Hacul buah bih mayat belecer jari duk pakai cicing gitu ya. Nah, alaihi ma yastahiq. Alaihi ma yastahiq. Jadi makna apa alaihi ma yastahiq? Dia berhak untuk nak menerima ganjaran daripada Allah. Allah yang menentukan. Dalam kita nak tengok peribadi, nak akak seorang-seorang peribadi, saya juga nak beritahu juga kepada pokok kita, kata kita nak tengok dengan mata hak mana. Kita nak suluh dengan mata gapo? Kita ca saiwen arai ma khayai to ma du prawat khong tae la khon ni, kita nak pakai ceung mi hak mana. Sebab kalau kita tengok dengan mata ceung mi hak Abu Jahal, Abu Lahab, Nabi Muhammad ni orang mengaruk sendiri. Nabi Muhammad dia boleh buat cerita mengaruk.
di waktu orang Islam kita ni beriman, Quran pula duduk yakin, duduk mari beri apa dia garanti, hai perakan kata Nabi Muhammad ni afdal al-khul afdalul makhluk afdal al-makhlukat, seafdal-afdal makhluk lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia afdal sungguh, afdalul anbiya wal mursalin, di kalangan nabi dan rasul pun tak ada dah orang yang paling mulia lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari kiamat. Hak tu Quran mai duduk royak dah, wa innaka la'ala khuluqin azim, macam-macam mai duduk dalam ayat Quran, duduk bui garanti royak kata nabi ni orang molek akhlak mulia. Tapi dalam sejarah, sejarah hak, hak suku pula, kalau kita baca sejarah hak lain, ah teruk. Daripada mula lagi, daripada Mekah mula lagi orang duduk kata huduh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak saudara dia sendiri dak kata huduh. Tahu tak? Ah, sampai hari ini pun orang duduk tulis sejarah Nabi Muhammad ni orang mengaruk, orang gila tino, gila kuasa, orang tua tak khabar ke, tak khabar kamu, bini budak, macam-macam gitu buat tuduh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dok buat ejek ke, dok buat ejek ke, tamkatun lolian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha tu, bab tu soalan kita ni kita nak tengok sejarah mana? Bahkan Abu Jahal sendiri. Kalau kita nak baca sejarah Abu Jahal sendiri, kita nak baca sejarah mana? Sejarah orang Islam kata dia memang dia Firaun hadhil ummah. Firaun umat ini orang paling jahat sekali. Tapi cuba pergi baca sejarah-sejarah waris-waris Abu Lahab masa dulu. Nah, masa-masa dulu bahkan orang Mekah sendiri, tapi lah ni tak ada dah kali orang duk kaji Abu Jahal ni. Tak ada dah. Tapi masa duk di Mekah dulu, orang puja Abu Jahal ni. Orang letak nama dia bukan Abu Jahal, puak-puak hak Mekah, puak Quraisy. Abul Hakam tak itu orang bijak, orang pandai sekali Abu Jahal. Jadi kawan yang saya hormati sekalian, dalam untuk kita nak menilai seseorang tu, nak menilai cawat sore-sore itu, soalan satunya kita nak nilai dengan wenta hok samano. Itu persoalan. Supaya juga dengan Qasim Sulaimani. Qasim Sulaimani secara ringkas dia ni bagi orang Islam lah, bagi orang Islam, kalau kita tanya orang Islam di Iraq, orang Islam di Palestin, orang Islam di Syria, di Yaman, di Lebanon, orang Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, demo pakak mujo bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kematian dia ni. Ulama-ulama habis setiap dunia duduk ayat kata bumi ni renge. Nah, lok ni bau khun. Lok ni ni di khun, lok ni ni sot sai khun. Dengan sebab matinya seorang orang panggil As-Safah, penumpah darah yang telah menjadikan apa dia Iraq tu jadi neraka, hancur lebur, Syria hancur lebur, Lebanon hancur lebur, atas dasar tunjuk hak siapa ni, tunjuk nama ni, dia ni, dia ni orang hak duduk lek belakang daripada dulu lagi dah. Ah tu dia. Ah tu hak bagi pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi bagi apa dia sejarah hak lain, oh tak ada kan ada syahidul ummah. Syahidul ummah. Nah, learning tu pakak duduk puja lah, duduk puja. Orang beratus-ratus ribu lah duduk di Iran dan sebagainya tu duduk why alai why took apa semua ni, why took sampai ke 3 hari. Nah, akik darah merah dah learning di Iran. Jadi sebagai satu orang panggil wirak burut yang mati kerana mempertahankan Islam. Ah tu dia. Jadi kita nak tengok sejarah hak mana? Tengok sejarah hak mana? Ah tu dia. Jadi hak tu berlakunya di Iraq baru ni. Cuma kita nak tahu bagaimana Iraq apa dia sejarah-sejarah yang sebelum ini berlaku di Iraq ni. Sebelum berlaku 43 baru ni, berlaku gapo retik. Takut pokok kita terlupa.
7 tahun dulu, 2013 lah itu, 7 tahun ya. Dia rak berlaku ke apa 7 tahun dulu? Ijtihadnya nama dia Abu Bakar Al-Baghdadi. Baca khutbah pada khutbah jemaah yang pertama boleh puasa 2013 pada tahun tu, iklan diri dia jadi khalifah. Tahu tak? Tu di Mosul. Mosul jauh lagi daripada Baghdad. Nah, Mosul beratus kilo jugalah. Beratus kilo daripada Baghdad. Habis waktu cerita dia learning habis dah 7 tahun ya. We main sekat 7 tahun. Sebenarnya bukan 7 tahun, 2013. Lepas tu 2014 tu jadi melancung naik. Nah, boleh buat jadi satu daulah. Dengan tenteranya, dengan duitnya, dengan rakyatnya, macam-macam lah masa tu. Orang-orang wairung ke Allah, puak-puak duk tengok dalam Facebook ni ke. Jadi naik di bulu rumah belakang lah. Nah, 2014 zaman hari tu. Nah, bukan zaman hari tu, 4-5 tahun berlaku. Tapi dia demain sekadar 4-3 tahun gitu ya. 2015 tu tak ada dah. Senyap dah. 2016 tu hampir senyap. Tak ada pergi ke mana. Orang khalifah jadi khalifah. Tapi berlaku gapo di seluruh dunia tu senyap. Tak ada timur dalam TV, dalam suat khabar. Tak ada gapo sekarang. Bom mari tahun baru ni 2019 tu katanya bom mati. Habis cerita. Nah, itu 2013. Sebelum daripada Ning, daripada 2013 di mana? Di Mosul. Lepas daripada tu dia mari di Syria. Nah, dia mari di Syria. Apa dia? Di Iraq dan di Syria. Hak ISIS tu. Habis cerita ISIS. Berlaku di apa dia, di Iraq. Nah, hasil daripada berlaku di Iraq tu gapo jadi? Dia panggil tempat tiga boleh mukarakum dah tu berlaku apa dia, bom mati. Tepat lima mukara dua hari baru ni balik Parlimen Iraq buat keputusan untuk nak halau tentera-tentera Amerika yang duduk di Iraq. 45. Nah, maknanya semacik rata sepa long mati hai rata bani kap kong tap kong saharat ti yu ti Iraq. Tepat lima tu juga Iran ijtihad bawa naik bendera merah di Masjid Karbala untuk nak bui satu isyarat kata dia tu nak lawe Amerika. Song senyan tija lang apa dia panggil rob lang leut saharat. Tepat lima baru ni. Bawa tepat ni Inggris hatta kapal pre rua rob song lam mai masuk di pada au Arab, au Persia itulah. Nah, teluk Persia ataupun teluk Arab. Nama tu duk balah dah di antara Arab dengan Persia. Iran kata Persia, Arab kata teluk Arab, Al-Khalijul Arabi. Nah, tu nama bagi dia. Tepat ni juga kemarin dah. Partner kemarin Trump ada tulis dalam Twitter. Tulis dalam Twitter dia yang kata kan, kalaulah Iraq beri penegasan untuk nak halau tentera Amerika yang duduk di Iraq tu, maka dia akan mendapat long throat. Nah, orang panggil denda yang amat berat setanak. Yang mana Trump koyak kata berat setara mana? Berat sekadar kata hak duduk boikot di Iran ni selama 30 tahun dah ni
Renyek kalau nak banding kata dia nak buat pada Iraq sekali lagi. Ha tu dia. Lepas tu dia ayat kata rau mai yom ok cak Iraq cun kwa samat kun tun ที่เราได้ลงทุนไว้ที่อิรักจำนวนพันล้านดอลลาร์ kami tidak akan keluar daripada Iraq nah kecuali setelah daripada kami boleh ambil modal semula lah muka tua modal ibu pan lan dolar ni kong tap ni ha ni kemarin baru Trump waktu bit lagu tu ต้องสามารถคืนทุนที่เราได้ลงทุนไว้เป็นพันล้านดอลลาร์หรือทรัมป์ก็ต่อหรือมีใครจ่ายสดแทนคาลซาปอนบายาเกibu-ibu juta dolar tak apa aku nak waktu break ha jadi ning paling kurang 3 rayaksan nah berlaku tempat 3 baru ning paling kurangnya hari ni lepas pada 3 hari ni baru mula timbul buah natijah tiga benda, tiga butir dia wui. Rayaksan yang kita tak tahu lagi baru rayaksan ni, ni hari ni satu Trump nak duit yang kedua Trump nak kekal tentera dia di Iraq apa boleh tentera dia dia istilah kata dia nak tubik dah dan waktu tubik dah setengah. Tapi untuk nak sang kuam chop tam nak cari alasan yang tepat lagu mana dia nak duduk semula pula. Ha tu baru ni berlaku part 3 baru ni. Dia buat. Dan yang ketiganya ialah Inggeris. Inggeris ni tentera Inggeris hatta masuk song lam ni mari masuk daripada Arab. Ini dia panggil natijah hak paling dekat sekali. Dan natijah hak lepas pada tu hak ni wallahu alam. Allahumma hafizul Iraq. Yang pentingnya Iraq. Apa dia Iran ijtihad dia nak balas dendam kepada Amerika dengan sekuat-kuat juga dia kata 45 bang ni. Rundran tisut. Dalam sejarah Iran tak biasa lagi akik dera merah depan atas masuk naik atas apa dia menara ataupun kubah Masjid Karbala kecuali kali ini. เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อิหร่านยกธงสีแดงอิหร่านนี่สีดำนะเดี๋ยวฮอตนี่สีแดงวะไหนออเรียกตัวฮัตโตฮิบูดูเต็งก์ปัตุเดี๋ยวพังยิ่งต้องนักอิสติฮะนักเพื่อด้วยกันอเมริกานกบาลลงโทษที่หนักหน่วงอยู่ก็บาลีอิหร่านพงนกลงโทษที่หนักหน่วงอเมริกาพงนกลงโทษอิรักที่หนักหน่วงยุกยาดิปนามโมนี่คัตโตดูดเพเรดวันนึงบักพอกิดูดวะกุนโนปาเดเดโรยูใช้สนามที่อิรักพวกอิตาคนาเฉลกมาตอสิตูละมากิดูดกอมโมกุมอคาเวบักพอตักกิกอมโมเดโมดิเอโรตุเอโรนี่Masya Allah. Jadi setelah daripada Saddam mati berapa tahun dah Saddam ni? Allah 2003 Saddam. Nah, degah dah. Pak kita kat 20 tahun dah. 17 15 tahun dah. Nah, Saddam. Lepas pada Saddam mati Iraq ni dia panggil selakut tabak. Paling kurangnya bahawa Saddam mati tu balik sejarah pula dah duk nak ingat lagu mana apabila Saddam mati apa kita ingat lagu mana kita ingat sejarah Saddam lagu mana orang jahat orang bunuh orang kejar orang diktator tak itu kan orang serai Kuwait dan sebagainya tapi kita minta kenal lah sekarang dengan Saddam ni dia mati dengan la ilaha illallah nah ingat sekarang tu. Dia mati, dia mengucap jelah dalam YouTube, kita boleh buka tengok lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu, kok dia kena gateng. Hatu Saddam, hatu Allah, kita kenal Allah situ. Lepas tu, cuba kita tengoklah sejarah hak mana kita nak baca. Nah, kalau sejarah hak balik demo
hak Amerika duduk buat. Memang dia orang diktator, orang jahat, orang bunuh dengan nuklear, orang bunuh Kurd, bunuh. Pada masa sejarah hak dulu 20 tahun 30 tahun dulu kita duduk baca. Hak sungguh wallahu alam. Sebab dia hari ini sejarah hak duduk kita duduk hidup lagi ni. Saya royak contoh semua hak situ. Apa dia di apa dia sejarah Presiden Erdogan. Kita nak baca sejarah Presiden Erdogan hak siapa tulis? Kalau hak Jerman tulis, Perancis tulis, Amerika tulis, tak itu. Bahkan Iran sendiri hak Iran tulis. Erdogan ni pemimpin yang paling jahat sekali. Diktator, orang nak kepada kuasa, pembunuh. Orang tak say pada Islam, tak ada janggut, licik geling. Kalau kita baca hak IC hoyak pun lagu tu ya juga. Kalau kita baca hak terutamanya orang-orang akidah gapo mudah-mudah salafi ni. Pak-pak salah. Tengok kepada Iran apa dia tengok kepada Erdogan? Tak leh gi. Erdogan bukan pemimpin Islam. Nah, tu. Kita pun bukan kata duduk nak ayat kata Erdogan tu nabi. Dia bukan nabi. Dia salah, dia manusia sepengah kita. Tapi cuba baca sejarah-sejarah dan jasa-jasa dia dalam masa 20 tahun lebih ni. Nah, dia duduk meretah di Turki, saya duduk ayak sama dah. Sekadar masjid ya. Masjid ni hampir 20 ribu buah dia buat dalam Turki. 20 ribu buah masjid. Masjid besar-besar. Tak termasuk luar negeri lagi. Dia pergi buka di Jerman, baru ni buka di Inggeris, buka di Amerika. Macam-macam dia buka masjid. Jadi kita nak dengar sejarah hak mana? Kita jangan tertipu situ deh. Satu yang pertama. Patut apa yang berlaku sekarang learning selain daripada daerah? Saya nak sekadar tu ya daerah. Apa berlaku daerah? Tapi nak we tahu puak-puak kita tolong tengok mata di persekitaran erok tu. Chamleung mong saita kuat kuat saita tengok apa yang berlaku sekarang learning. Ah, berlaku satu Libya. Allah. Sebelum daripada ning dalam masa 2 3 hari baru ni, minggu baru ni juga. apa dia tentera nama dia apa? Khalifah Haftar. Khalifah nama dia bukan khalifah dah. Nama khalifah. Tapi panggil Haftar gitulah. Dia pergi bang di sekolah polis. Apa dia bang sekolah tahan hak kerajaan Libya. Mati dekat beratus. Tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu. Katuk berita. Di Idlib sebelum badan ni. Dalam sekitar seminggu dua minggu. Bashar al-Assad gibong umat Islam di Idlib. Ratus-ratus ribu pula kena hijrah masuk Turki. Tak ada apa tahu. Tapi bola pelge kena bong di apa dia di Iraq. Gagal habis dunia lah. Kita tak selah kata orang panggil apa duduk somnamna dengan kematian itu tak, tapi setiap jiwa tu ada qimah, ada nilai yang tertentu. Nah, satu jiwa tu di sisi Allah SWT. Tapi kita nak tengok juga keadaan umat-umat Islam di sebelah-sebelah lain, terutamanya di Libya sekarang learning. Saya tulis dah dalam Facebook tu. Sejarah di Libya sekarang learning kita kena tengok molek. Hak ni hak dia panggil punca boleh jadi nak pelian kuam soncai kalau lagu mana nak alih tumpuan pemandangnya orang panggil dunia rakyat suti dunia ni daripada pergi duduk perhati kepada Libya, kepada Jazair, kepada Tunisia, pergi tengok cerita hak di Iraq ni duduk bergaduh lepas tu terlupa hak di Libya. Lagu mana berlaku di Libya? Allah. Berlaku di Libya ni setelah daripada mati Qaddafi baru ni.
bila berlaku Qaddafi ni, dalam sekitar 2013 juga kot kawasan tu lah, Arab Spring. Dah 2013, maknanya 7 tahun Qaddafi mati. Apabila matinya Qaddafi, berlakunya persesehe peperangan dia panggil perang saudara, songkram kelang meng dalam Libya tu. Beratus-ratus kumpulan, penroy-roy kelum nah. Tiap-tiap kumpulan tu ada senjata masing-masing hok rapah daripada tentera hok Qaddafi. Perang sama gimari. Tapi akhirnya jelasnya baru ni dalam sekitar 2016. Nah, 2016 boleh buat kerajaan baru, boleh bentuk kerajaan baru dengan pilihan, dia panggil pilihan raya, kan leak tang tam rebah persatuan partai. Boleh kerajaan, dia panggil gapo hukumatul wifaq al-Libya. Rattaban samakhi hang chat Libya. Apa kita kena paham molek. Kerajaan Libya ni dia ada kerajaan rasmi yang dipilih oleh rakyat, adanya kerajaan hukumat dia panggil wifaq. Wifaq ni samakhi. Kerajaan pakatan lah mudah-mudah. Kerajaan pakatan Libya. Pakat satu, mari buat jadi bentuk satu, sebuah kerajaan. Yang dijamin oleh bangsa-bangsa bersatu. UN perakat raprong. Apabila perakat raprong, tak ada apa. Jalan, tapi jalan style. Amerika tahu ya sore, nama dia Haftar sana. Haftar ni siapa? Naik tahan keke koneng, tahun ni ayu 77 pi. Umur 77 tahun dah. Dia ni biasa jadi budak hok Qaddafi pada masa dulu. Tapi dia pergi peraya di mana satu satu tempat di kawasan Syad. Patut Syad, klik mari, tak berjaya. Lepas tu nak guling, berlaku persis dengan Qaddafi. Dia nak guling tapi tak berjaya. Dia lari paili paiti syarat Amerika. Duduk di Amerika 20 tahun lah. Klik bila? Klik 2-3 tahun baru ni. Klik. Setelah daripada kerajaan wifak ni tertubuh, Amerika hatta naik pun General Haftar ni yang umur dia umur 70 tahun, 77, klik mari di Libya. Mula-mula klik tu nak kata dia nak bersatu, tapi akhirnya dia letak satu pasuk ke tentera tersendiri. Lepas tu mari berlawan dengan kerajaan pakatan hok Libya ni. Faham tak? Mari berlawan, dan tak berlawan. Satu negeri ni dia luah. Di Trablus, di Trablus dia Trablus ni di tengah di kawasan utara tu, utara Libya. Nah, fang tawan tok kau kan. Dia panggil duduk di sebelah tawan tok ni, apa tawan tok? Jatuh. Nah, sebelah jatuh hak Tripoli. Dia duduk situ. Tentera ni apa dia KJN ni duduk berpusat di pihak pihak jatuh, di kawasan jatuh Park Tawan Tok Kong Tripoli satu. Tiba-tiba mari dia mening ni, mari di Haftar ni, mari buat KJN baru pula di Fang Tawan Ok. Nama satu satu cawat, nama dia Tobruk. Tobrokov, Tobruk. Dia duduk mana? Duduk di sepadan Mesir, dekat dengan Mesir ni Tobruk. Di antara Tobruk dengan Tripoli ni beribu kilo lebih, maknanya jalan bakok lah. Tu dia. Dia mai buat kerajaan baru sini. Duduk 2-3 tahun, nya ada kereta gebar, ada tentera, ada kipenawut, ada awut, gapo semua cukup gelak, cukup kena. Ada tentera puluh-puluh ribu sekarang lah ni. Ada tentera puluh-puluh ribu, mari daripada Sudan pun mari. Nah, Sudan. Kita jangan tanya agama gapo Sudan, kerajaan Sudan. Mari hok nak makan duit. Murtazikah dia panggil. Rapcang. Mari daripada Kurd pun mari. Mari daripada macam-macam negeri mari. Perancis hatta mari. Cina pun mari pula. Uigu pun ada mari duduk jadi kerajaan apa dia hok Haftar. Cina ada hatta mari. Macam-macam lagi. Untuk nak
guling KJR wifak hak saat ni. Jadi apabila KJR ni jadi tertubuh, maka dia janji dengan dengan apa? Dengan buat perjanjian dengan Erdogan. Buat perjanjian dengan Erdogan. Erdogan nak pergi tolong KJR wifak, KJR pakatan hak Libya. Dengan sebab Erdogan nak pergi tolong ni, sute dunia pakat marah habis lah ni. Kau Turki. Wayak kata Turki mengaruk, Turki sokong orang jahat, macam-macam. Sebelum daripada ni 4 tahun, Rusia, Amerika, Perancis, Jerman, negeri Arab sendiri, Mesir terutamanya, pakat duduk sokong Haftar yang merupakan kerajaan palsu, kerajaan boneka, Rataban Huncet. Duduk nak mengaruk kerajaan hak resmi. Tak ada siapa kata kan. Mai mikrai warai le. Tiba-tiba buat Turki buat orang panggil pakatan dengan KJR yang resmi, pakat hidup marah. Ni hari ni baru ni. Hari ni siapa dah alhamdulillah orang panggil Chudrek, alat senjata hak Turki siapa di Tripoli, pihak KJR pakatan pun terima habis. Dia tak oyak jumlah banyak mana, tapi dia oyak kata sekarang dah ni siapa pakar-pakar dia panggil Pu Chiao Chan. Reng radar, reng kong kan terut sekat ki penawut ke apa semua ni, alat-alat yang canggih yang ada teknologi cansung hok buat te Turki siapa dah di Tripoli. Paling kuenya Haftar tak leh hatta ceruak dah, tak leh hatta dah ceruak. Tak tahu sebelum pada ning lagu mana Haftar duduk bang sama Tripoli dalam masa 4 tahun ni. Hok kita khabar dah duduk bang duduk tamlai kepada KJR apa dia, KJR pakatan hak Libya ni, dunia senyap, tak ada katakan no. Tiba-tiba lah ni bawa Turki ni masuk, ah pakat sokong itu belakang ni, Arab-Arab pun pakat sorak habis lah ni. Arab Liga pun baik, OIC pun baik, hijau marah kepada Turki, pranam Turki, Mesir pranam, Arab Emirat pranam, termasuk Saudi sendiri pranam kepada Turki. Ya Allah. Dia duduk sokong Haftar, tidak ada agama gapo. Haftar mimpin komunis. Jadi komunis tak ada agama dia ni Haftar. Ingat molek. Dia duduk sokong apa? Sekarang learning, sebab tu saya duduk tulis juga kata sekarang learning prene Turki ni sangat besar. Sangat besar sungguh Turki sekarang dah ni. Dia bukan jaga orang Turki saja dak. Kena-kena ke orang hok duduk jaga orang Arab sekarang dah ni bukan Arab. Turki. Turki duduk sara orang Arab sekarang dah ni 3 juta orang hijrah. Pu opayop daripada Syria. Syria tu gapo? Arab ah. Arab tu siapa? Arab juga. Kalau capur Iraq, Syria, learning Turki duduk sara pu opayop ni, pelarian sebanyak 5 juta orang lebih. Syria saja 3 juta dah. Duduk jaga, duduk sara, duduk buat rumah we, duduk buat sekolah we, buat masjid, buat apa semua, sara orang 5 juta ni. Saya duduk pasal rakyat dah, kita kalau 10 keluarga apa lagu mana kena bayar. Ni 5 juta. Turki. Tapi bukan sekadar duduk jaga Arab saja dok dalam negeri, hok lari masuk negeri, tapi Turki jaga, biasa jaga kota baru ni. Hok orang duduk nak guling kota, selalu dah pok dia mesorak. Nah, dalam masa 2 hari, hatta tentera pok dia di kota buat satu orang panggil tantam besar di kota. Tak berani orang-orang nak mari serai kota pun tak berani. Hari ni Turki sedang duduk jaga Libya pula dah. Ya Allah, duduk jaga Libya. Kalau Turki tak pergi jaga, hancur kerajaan ni. Lepas tu dia buka sekadar kata duduk Libya tu saja. Tak, kekayaan, hasil kekayaan yang ada pada Libya. Hak tu hak dia nak, eh panggil nak makan tu. Nah, supaya juga dengan dia erok. Nah, erok pun lagu tu. Tu dia. Sebab tu, ikhwan yang saya hormati sekalian, kita tak tahu kata nak mula di mana, nak seruk lagu mana, apa yang berlaku di erok ni. Tapi saya duduk nak ayat kata, kita kena tengok hasan ni. Tengok hak di Libya. Tengok di Tunisia. Supaya juga ni. Saya duduk kacik banyak kali dah di Tunisia pun. Baru pula dah. Tubik kajak air baru.
tubik kerajaan baru yang toksik kepada Amerika dan toksik kepada Israel. Nah, apa dia, nama dia Kais Said ni. Nak guling semata ni. Kita kena ikuti apa yang berlaku di Tunisia dan mungkin akan diguling juga kerajaan. Kalau tak sokong. Tapi Erdogan pergi dah. Erdogan pergi ziarah di Tunisia. Erdogan pergi ziarah Aljazair dan ada pakatan. Ada buat pakatan semula. Jadi, saya panggil Masya Allah. Ini perenai Turki. Tapi lagu tu lah. Turki duduk kena kata huduh. Duduk kena maki. Duduk kena orang panggil terjah ke pekat bangsa-bangsa bersatu. Saya duduk tulis kata sejarah kelik semula 100 tahun. Daripada dulu 100 tahun kejatuhan khalifah, sistem khalifah di Turki. Lain tu kan. Arak duduk satu Arak ni. Ini sejarah ni. Arak duduk satu dengan Inggeris pada masa tu untuk nak meruntuhkan sistem khalifah di Turki. Inggeris mai wajak kata, kalau mun tolong aku, tak apa. Kalau aku benar, aku nak we mun deka. Nah, nak we deka daripada Osmaniyah. Benar sungguh. Inggeris benar. Turki kalah. Arab benar tak? Arab dah. Arab kena jajah ke Inggeris semula. Daripada Turki jajah dia, pergi kepada Inggeris, pergi kepada Perancis, pergi kepada Itali, duduk-duduk jajah Arab semula pula. Tak khabar. Mari siapakah hari ini pun lagu tu juga Arab lagi Arab. Orang duduk sokong Haftar sekarang dah ni, hak di Libya, Arab-Arab Emirat terutamanya. Kalau kita baca dalam YouTube sekarang dah ni, Allah. Orang duduk, apa dia orang-orang Libya duduk. Duduk, apa pertuang jai. Pertuang kepada Arab Emirat. La ilaha illallah. Wa Haftar. Aduwullah. Kata lagu tu. Lepas tu duduk sebut pemimpin-pemimpin Arab. Banyak. Orang-orang. Kerana mereka yang lebih kenal siapa musuh dan siapa kawan mereka yang sebenar. Dah. Ha, tu orang-orang tempat tes itu. Dia tahu lah. Ha, tu dia. Jadi, itulah. Lepas tu apa jangka panjang yang akan berlaku di Timur Tengah ni. Di terutama di Iraq. Saya duduk tulis sama, saya duduk yin-yan mudah ya demo apa kita kata tersedih hak kita tu. Nyacel mu tu. Nyacel mu saya duduk koyak hak sama nyacel mu tu jangan wi cabut. Pegangnya cepat mood Heidi. Mood dia tu lagu mana? Kaedah ni Syiah. Tak ada bahasa peraya dengan Yahudi dan tak ada bahasa peraya dengan Kristian. Hak ni orang panggil kata-kata mati. Beribu tahun mari dah. Kita ke tong hincai kap Syiah nah. Ti kau ha perawat saat ni mai je. Pro ไม่ มี ใน ประวัติ ศาสตร์ ว่า apa dia Syiah ni tham songkram kap Kristian tham songkram kap Yew ใน ประวัติ ศาสตร์ ni tak ไม่ มี ใน ประวัติ ศาสตร์ songkram อะไร บ้าง มี แม่ ทัพ ชื่อ อะไร บ้าง สูญ เสีย ยังไง บ้าง นี่ Syiah จะ เขียน ตำรา ไม่ ได้ เพราะ ไม่ เคย เกิด ขึ้น ใน ประวัติ ศาสตร์ hak tu hak sibu tahu mai dah pas tu hak lawan ni pun lagu tu. Hak duk buka negeri-negeri semua tu futuhat di India, Sumpu Tawib, di Afrika, di Eropah, di Asia. Semua tu ahli sunnah belakang duk buka. Termasuk Iran sendiri. Iran, Persia ni buka pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Buka masa tu lagi. Jadi sejarah pembukaan Islam, sebah Islam ni, doi nama kong Muslim Sunni. Syiah ke apa buat dia? Mari serai negeri hak sunni ni semula. Tu ya. Syiah ไม่ เคย เปิด เมือง ของ คริสเตียน มา เพื่อ มา ที่ จะ เป็น apa dia ศาสนา Syiah เลย ไม่ มี ไม่ tak ada. Syiah ภารกิจ dia kerja dia untuk nak masuk di bumi sunni saja. Hak tu. Jadi apabila lagu tu kita tengok kata saya pun kita tak tahulah kata gapo pula nak berlaku dalam masa 2-3 bulan 2-3 tahun lagi masa akan datang dah. Tapi
rayaksannya duduk situ saat ni lah, 2-3 kali saat ni. Amerika tetap ada di Iraq. Kuasa-kuasa akan masuk di kawasan Aun tu semula, terutama di Aun Arab tu semula kena masuk. Amerika pun duduk pak, orang panggil duduk jadi paksi, duduk jadi gagah lagi di situ. Kemudian yang ketiganya ialah negeri-negeri Arab kena bayar semula. Trump kena bayar duit, minta duit. Trump minta dah. Kemarin minta secara mono-mono dah. Kecuali kamu kena bayar by cash, kena bayar dua ingin sort tahunan. Jadi Trump dia lagu tu ya. Dia pesan jenis cowboy tu, dia minta mono-mono gitu. Padahal money pun tak ada pawi. Satu-satu ribu juta tak itu kan. Itu dia. Itulah apa dia, Syekh Muhammad Ghazali pernah berkata apa dia, pada masa Perang Dunia yang pertama dulu, Arab pernah kerjasama dengan Inggeris untuk nak menjatuhkan khalifah Islam. Akhirnya jatuh khalifah, Arab pecah, kemudian Turki jadi murtad. Turki jadi murtad. Lagu mana Turki jadi murtad? Turki jadi tak jadi Islam kan? Bawa jatuh khalifah. Pak kita, Turki ni jadi negeri khalifah kece Arab, duduk meretoh, duduk jaga Islam 600-700 tahun. Tapi apabila hancurnya sistem khalifah, Turki sendiri tu nyogi tukar jadi masalah pula. Jadi masalah. 100 tahun dia duduk usaha untuk nak jadi masalah kan Turki. Tiba-tiba mari dalam masa 20 tahun ni naik Erdogan, tukar semula. Tukar daripada Europe, tukar kepada orang yang tidak beragama kepada benih-benih agama semula. Lepas tu jadi kesemua tu yang akan terjejah belakang ni, lepas ada ni akan terjejah dengan Turki sendiri. Nah, dengan apa yang berlaku di tempat-tempat lain pun dia akan terjejah juga. Dah. Itulah pada malam ni. Nah, sekadar tidak teratur mana, insya-Allah. Saya ada tulis dalam Facebook. Pak kita boleh ikuti Facebook tu. Nah. apa dia daripada masa ke semasa lah. Nah. Ada soalan apa eh pak kita dalam Al-Fiq, ada soalan apa tu? Pak Sain. Pendirian kita terhadap kematian Sulaimani, lagu mana? Kita jadi rakyat ni sekadar tu tengok gitu lah. Ada kena duduk gapo. Nah, ada Hamas hak di Palestin tu, ketua dia mari puji lah, mari puji kepada Sulaimani lah. Mari puji kepada Qasim Sulaimani. Mari rakyat kata Sulaimani jadi syahid. Jadi syahid lah. Hamas sendiri lah. Pak kita kena faham juga. Ini nak kena faham juga kepada Hamas. Pak kita. Pendiri Hamas ni dia panggil orang kena cekat tekak. Orang kena cekat tekak, kena katuk mulut, katuk hidung. Satu cara dia nyawa learning selain daripada Allah lah, ialah Iran. Iran duk tolong dia. Ngok Rahman kerenang hak dalam setahun tu dibantu oleh Iran. Sebab tu saya yakin kata dia kena sebut orang panggil apa? Mujamalah Arab, kena ambil aucai Iran. Nah, sikit situ. Politik. Tapi hatu dia panggil politik tu, kita jangan duduk tengok berita sekaligus lepas tu kita mai baca wak satu rumus saya selalu dak. Sebelum daripada kita kena al-hukmu ala syai' juz'un an tasawwurihi. Sebelum kita nak hukum sesuatu tu, kita kena pergi tengok, kena benda tu 100%. Samrai hok sip ongsa, baru kita boleh hukum. Kalau kita hukum sebucu-sebucu, kita kena sebucu, kita hukum dah, kita jadi orang zalim. Supaya juga dengan Hamas, jangan ambil keterangan pemimpin Hamas duk puji Iran. Learning, jangan. Kena ambil sejarah Hamas semua. Saya nak buat kita tahu ya, walaupun Iran duduk tolong Hamas puluh-puluh tahun dah, mari dah ni, tak tahu apa ribu juta dolar dah. Tapi satu, orang panggil apa, tepat-tepat puja Syiah di Gaza tak ada walaupun satu. Tak ada. Dia boleh duduk ke mana? Tepat-tepat ada puja dah, puja Syiah.
Iran berapa kali nak mari nak buat buat dengan Hamas, tak tahu dia mari bom, dia mari khianat, dia mari apa semua, tak ada. Nah, hak tu saya boleh jelas, boleh boleh jamin jinian kata tidak ada walaupun satu masjid Syiah di Gaza berlaku, tak ada sampai hari ini. Ha, tu apa? Lepas tu yang kedua, orang-orang Palestin, orang-orang Hamas, orang-orang Gaza sendiri, orang-orang Palestin, semua tu pakat tak tak kena berlakon dengan Iran, dengan dengan Syiah. Jadi dia ajar orang dia lagu mana, kita kena kita tengok. Lepas tu maukif pendiri yang pemimpin untuk nak baik dengan Iran, lagu mana hak tu, kita kena tengok politik. Ha, tu tengok politik lah. Ha, tu kena kena pahal Hamas. Cuma hak tak pahalnya, kadang-kadang Malaysia, Malaysia ni tak tahu tak baik. Pah, pah Malaysia pun, Tok Guru Haji Hadi pun duduk ucap takziah kepada kematian Qasim Sulaiman ini juga. Rahimahullah jugalah dia sebut, syahid juga. Ah, hak tu tu tak ada kena cekek kok gapo, tak ada main ni headphone dari tangsin bagi pah untuk nak puji, nak puji Syiah sampai sekarang ni lah. Tapi tak tahulah, wallahu alam, dia tu ada mubarrid kok mano. Ah, itu saja. Hak wifak ni kita kot tu lah. Ha, kita kot tu. Sampai nak, nak, nak. Dia rakyat dah. Dia panggil kajian wifak perbaik di Tunisia sekarang, di Jazair, tiga ni tu. Dia panggil orang yang sokong tiga-tiga kajian daripada tiga negeri ni daripada rakyat. Apa lorong rakyat kot masuk lorong demo ni lah. Ha, puak-puak ikhwan apa semua ni. Wallahualam. Nah, itu saja. Malam ini, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.